AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, mengaku memindahkan barang bukti sabu dari ruang command center ke ruang Kapolres. Pemindahan itu dilakukan untuk mempermudah penggantian sabu dengan tawas. Nah, jadi kemudian kan disisihkan pada saat itu diganti dengan tawas itu di ruang kerja di ruang Kapolres. Apakah proses penyisihan ini, ya pemindahan dari komen ke ruang Kapolres itu ditujukan agar saudara mempermudah penggantian tawas itu? Apakah demikian? Ya, pertama pasti ya. Gak mungkin saya ambil di command center, Pak. Karena dijaga oleh anggota. Alasan saya apa? Berarti tujuan pemindahan dari command center ke ruang kerja Kapolres adalah salah satunya untuk mempermudah penggantian BB narkotika sabu dengan tawas. Demikian ya, Kapolres. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mempermudah ke lapangannya, Pak. Baik.